Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, guys. Ya, kita akan bicara sedikit tentang hal-hal yang bersifat religius, tentang suatu perjalanan hidup manusia. Nah, hari ini kita kedatangan suatu komunitas, bisa dibilang komunitas lah ya, yang namanya itu Pemuda Empati Hijrah. Sebelumnya, guys, hari ini gue akan perkenalkan orang-orang yang ada di balik komunitas ini. Ini termasuk penggerak lah ya, Om. Ya, bisa dibilang salah satu penggerak dan beberapa teman-teman kawan-kawan ya. Oke, jadi kita perkenalkan dulu. Ini ada Om Beni Haslani. Assalamualaikum. Oke, ini ada Om. Assalamualaikum. Saya Andri Usman. Oke, ini Om. Nah, jadi kalau dijalankan, dan ini ada Om Oktamalas. Oke, jadi sedikit info kalau Om Beni ini itu adalah seorang dulu, Omnya bisa dibilang Omnya, sekarang pun masih kali Omnya, masih adalah seorang musisi bisa dibilang atau pencipta pengarang lagu. Ya, mungkin salah satu lagu yang pernah Om karang itu Kekasih yang tak dianggap. Natural. Iya, oke. Jadi itu sedikit intro, Me. Nah, jadi kita akan coba dulu bicara satu-satu nih, Om ya. Kita mulai dari Om Beni dulu, Andre. Jadi ini adalah Om Beni tadi, dia adalah salah satu inisiator dan mungkin mengarah ke PE ini juga diawali dari bidang musik, Om. Bisa dibilang dari bidang musik tadi, Om. Ya, oke. Jadi silakan Om memperkenalkan diri. Iya, PE itu awalnya saya memang dari alhamdulillah dari sekitar tahun 2006-2007 itu mulai tergerak untuk ke masjid. Jadi waktu itu usia sekitar 26-27 itu memang itu awal mula ya. Jadi kayaknya dari umur 0 sampai 26-27 itu banyak ke masjid, banyak sholat, apa banyak gak sholat, Menghasapkan diri ya. Terus kayaknya banyak kekurangan dan kegagalan lain mungkin. Jadi memang kalau ini enggak apa-apa, Om, kita saling isi, Om. Jadi bisa dibilang sebenarnya kan orang sering dengar sekarang mungkin banyak apa ya, hijrah kata orang kan. Nah, mungkin kita enggak akan mengupas secara dalam hijrah mungkin atau pakai dalil atau apa enggak, Om, tapi secara umum aja, Om. Nah, biasanya yang namanya hijrah itu kan adalah seperti sebuah kesadaran, Om. Kesadaran tentang apa sih arti hidup, kira-kira seperti itulah. Kita ini nyari apa di dunia ini, kira-kira kan seperti itu. Boleh nggak Om sedikit ceritain, selain yang tadi, ada nggak hal-hal, mungkin hal-hal biasanya yang gue tahu nih, guys, kalau orang yang hijrah itu biasanya suka ada apa ya, kalau bahasnya teguran mungkin, atau dia merasa ini harus berubah nih, nggak bisa kayak gini. Om boleh Om sedikit cerita, Om? Kita sebelum masuk PE ini. Iya, waktu itu sebenarnya pemikirannya simpel, umur udah 26-27 Tapi masih muda Om, 26-27 tuh. Kayaknya banyak gak sholat. Terus saya langsung mikir ke bokap. Itu umur bokap udah 55-56. Kayaknya banyak bikin bokap senang atau bikin bokap susah. Nah, kalau dilihat dari kata Rasulullah kan umurku rata-rata 60-70. Berarti kalau umur bokap waktu itu hitung-hitungannya 60, berarti 5 tahun lagi kan. Jadi dari pemikiran Om ya waktu itu. Karena gini Om, biasanya kan, makanya gue coba gali dikit Om ini kan.
ada orang nih sekarang yang bahasa hijrah tuh mungkin tadi dia merasa nih wah nggak benar nih. Karena kalau di apa dilihat dibanding dengan pas dia baca Al-Qur'an atau dia ngaji lah omnya bahasanya kan mungkin ada semacam hidayah atau ilham lah ya omnya. Atau mungkin ada yang kata saya tadi, kata gua tadi om, yang ada yang dapat teguran misalnya maaf mungkin usahanya tuh hancur-hancuran lah gitu om. Nah dari situ kan dia ngerasa, wah ini sebenarnya gua harus minta. Atau mungkin dia pernah ada buat suatu dosa besar biasanya om. Biasanya seperti itu yang mungkin agak sedikit traumatik lah buat dia kan. Gak ada way out buat dia, rasanya itu seperti gak ada way out. Nah, akhirnya dia kembali coba nyari sebenarnya apa enggak. Sepertinya biasanya seperti itu. Jadi waktu itu pas setelah melihat umur bokap, pas di tahun-tahun itu 2007-2008 itu lagu saya meledak. Oke. Kasita Dianggap. Kasita Dianggap. Terus saya flashback rekaman itu zaman Jakarta banjir, saya bisa lewatin dengan perahu. Jadi sama teman-teman bawa pita master analog 2 inch itu pakai perahu karena daerah di Jakarta dikepung banjir. Tapi kita bisa lewatin ke studio di Jalan Biak itu, studio Gins dulu. Nah, pas hijrah kejadian-kejadian itu saya benturin ke hati saya. Masa lo hujan dikit kagak ke masjid. Itu. Kemarin pas banjir-banjir besar sampai jam 1 malam bisa berjuang keliling gerilya cari jalan-jalan untuk urusan dunia lah kira-kira. Iya, kan? Jadi kadang-kadang malu benturin aja masa hujan dikit. Sebenarnya hati yang bisa menjawab, kalau memang hujan petir badai gede banget mungkin bisa kita. Tapi tak jarang sampai sekarang pun kalau saya temuin di Jakarta itu beberapa jamaah yang udah 70-60 tahun pakai jas hujan mereka berangkat ke masjid. Apalagi setelah saya pikir dari lagu saya kan waktu itu lagi booming saya Indonesia, apa yang saya bisa sumbangsikan untuk agama saya. Waktu itu terbuatlah stiker yang simple judulnya Ayo Sholat di Masjid gitu. Jadi setelah ada hal seperti itu om lebih pengen upgrade lah bahasanya Me. Lebih apa, lebih pengen lebih luas, lebih punya efek lah ke orang lain lah kira-kira Me. Tapi bukan bermaksud mau sok-sokan, bukan kan? Iya, mengajak karena kan kata-kata depannya ayo sholat di Masjid. Oke, kita hold dulu sebentar Me, kita bagi-bagi dikit pengalaman mungkin kalau ke Om Andre om. Sama ini namanya guys. Iya guys. Anti kuadrat. Iya, cuma dia nggak ada channel YouTube. Saingan makan. Tapi kalah. Oke Om Andre. Oke. Boleh Om cerita dulu awalnya, mungkin perkenalan dulu atau gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Usman. Awal mulanya saya dulu di Jakarta pernah bekerja di perusahaan rekaman. Perusahaan rekaman. Label. Nggak usah sebutin saya. Apa-apa. Saya dulu pernah kerja di Alfa Record di Jakarta. Apa tuh kalau Alfa Record? Alfa Record itu artinya kalau sekarang tuh ada Birza, ada Lina, Dulu tahu ya? Ya, dulu tuh ada tahu. Kalau gue kan yang tahunya kayak musika. Ya, orang suara. Rock tuh Rex Lepor gitu-gitu. Kalau kami dulu Alfa Record itu ya lokal itu nih. Label nasional, nasional maksudnya, ya, nasional. Baik artisnya ada lokal, ada internasional juga. Oke. Okay. Sempat ngeluarin juga albumnya Mike Tram, terus albumnya Mozart klasik. Mozart Impact loh. Oke. Waktu itu saya sempat kerja karena di dunia entertainment itu kan godaannya banyak. Godaannya banyak. Iya, terus kita 4 dimensi. Bukan 3 dimensi lagi, Om. Iya. Setelah mencari-cari jati diri ketika itu, ada hal yang besar enggak, Om, mungkin? Pernah pada suatu ketika saya pernah bekerja itu ketika itu ada masalah. Oke, masalah. Saya pernah ditipu beberapa juta sekian. Ketika itu tidak ada yang menolong pada saat itu. Oke. Nah, kita belum kenal sih Ome. Iya. Tolong Om. Dan setelah kenapa pada saat itu saya mintanya kan nggak ada teman karena saya merantau, saya kebenaran orang Palembang. Minta pada siapa lagi kalau tidak pada Allah.
Ya setelah itu ya saya minta kepada Allah. Om ada pernah di posisi yang lupa bener nggak? Saya ninggalin sholat, ninggalin apa? Pernah nggak di posisi seperti itu? Pernah. Sampai titik itu baru. Ketika saya pernah, ya biasanya kan orang ingat Tuhan itu biasanya pada saat susah. Betul. Banyak kan? Betul. Banyak saat susah. Ya. Betul. Setelah kesini-kesininya saya ketemu juga sama Bang Benny, kebenaran kita kenalnya pada sama-sama orang Palembang, tapi kenalnya di Jakarta. Oh, sama di Jakarta. Mungkin karena posisi ini rekam. Iya, saya orang Palembang. Iya. Pada saat itu saya pernah setelah di Alpha Record, saya pernah di DNB Record itu punyanya Dr. Boyke. Ketemulah saudara Benny. Akhirnya kita kenal. Gitu. Itu bahas masalah musik. Oh, bukan masalah pitalita, ya, bukan. Oke, oke. Ya, pada saat itu Benny kalau enggak salah ngasih demonya Masif kalau enggak salah pernah. Masif. Masif pada saat itu belum sampai kayak sekarang. Tapi yo, gue waktu pertama kali lihat Om tadi datang ya, kalau ngeliat story Om tadi kan yang ketemu yang dunia yang serba musik entertain itu kan gak tapi kesini-sini kayaknya sederhana gitu. Mungkin dulu gak kayak gini kali Om ya? Benar, gak sombong lah Om ya? Gak sombong. Kayak kita dulu gak temenan lo. Iya, justru dari Bali hijrah ke Palembang itu jadi guru. Bukan profesi asli beliau nih. Iya, saya basicnya bukan jurusan pendidikan, tapi ketika pulang ke Palembang, entah kenapa saya bekerja di sebuah yayasan sekolah. Akhirnya saya yayasan sekolah. Nama yayasannya Yayasan Antara. Masih berhubungan dengan musik juga nggak? Nggak, jauh karena dunia pendidikan. Karena di situ kami ngajar apa loh tuh? Berarti saya ngajar seni. Oh masih lah ya. Akademik ya? Iya, lebih ke akademiknya. Jadi guru itu sudah lumayan lama ya, Mas? Iya, sudah lama ya. Dari tahun 2012 sampai sekarang. Saya profesional. Terus Om, waktu itu kayak mungkin sambung menyambung aja nih Om. Waktu Om ngerasa ada kesulitan segala macam yang rasanya tuh nggak ada yang nolong lah. Iya, iya. Om mungkin sedikit keinget nih waktu itu kan. Tapi mungkin kan naik. Jalannya nggak setengah-setengah tuh, men. Benar. Itu turun naik kamu? Jadi begini, saya sama Nini ketemu di Jakarta, kami tidak ada hubungan darah, tapi lebih dari saudara hubungannya. Oke. Tapi proses kan, Om? Proses. Proses jatuh bangun bareng. Oke. Benar-benar yang mana sahabat, yang mana saudara, yang mana kawan kabur semua. Ya, jadi benar-benar. Kalau saya bilang Andre lebih dari hubungan saudara. Saya. Oh, gitu. Om Andre ini. Iya. Terus dari Om mulai ke titik ketemu, mulai sama-sama interaksi tadi Om ya, kan itu sudah mulai bicara, mulai arah ke hijrah Om. Iya benar. Itu dari tahun berapa Om sampai sekarang nih, kira-kira sudah berapa tahun Om? Dari titik yang mulai hijrah Om ya? Kita sempat bikin perusahaan rekaman bareng tahun 2008. Oke. Namanya Makara Record. Ini sudah sempat yang dem gitu. Jadi kita sempat juga garap bareng ya. Waktu itu ada lagu bahasa Palembangan, banyak lah beberapa produk kan. Tapi di waktu itu, seingat saya sempat bikin soundtrack film Kun Faya Kun Ustadi Supansur. Di situ kita udah ada energi untuk ke masjid. Jadi pikirannya juga waktu itu sudah hubungannya sama Ustad ya. Bahasanya mungkin semacam siar lah melalui lagu, melalui siar. Jadi UYM melalui sedekah, kayak Ustadz Arif Minham dengan zikir. Saya lihat stiker aja lah. Oke, okay. Apapun Om, sekecil apapun itu ikhtiarnya lah ya kan? Insya Allah. Terus mulai dia meningkat nih Om ya, setelah Om melalui kesadaran tadi. Naik pembenahan diri lah kan, mungkin salahnya dibagusin dulu lah Om ya. Nah sampai Om tergerak untuk mengajak orang itu, kepikirannya gimana tuh? Waktu itu simpel, biasanya kata stiker tadi Om. Saya biasanya habis sholat subuh itu, saya jalan ini pagi. Ria, guys, ini cuma saya jalan pagi itu. Apa yang bisa saya sumbangkan? Saya telepon teman saya, sahabat saya Ian Protonema, Mas Agus Kuncoro. Apa ya? Saya seneng tuh Protonema tuh. Kiranya. Jadi apa? Kalau di mobil kan biasanya ada tempelan, SeaWorld, segala macam kan.
Loh, itu kan mobile kan, tenda mana-mana. Iya. Sama Satin Plus juga nempel-nempelin stiker. Jadi sejak 2010 itu saya tempelin stiker dan mimpi saya kalau bisa stiker ini ketempel di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di dunia juga udah sempat dibawa sama Rian ke Inggris, terus ke Malaysia, Brunei, Singapura. Ya kita tetap belajar ya. Jadi pembuktian kita hijrah itu ya sampai napas terakhir kita kan. Jadi besok pagi kita bangun tahajud, subuh enggak. Takutnya kita ngobrol sekarang hijrah-hijrah, tau-tau besok subuh telat. Tadi konsisten, komitmen, istiqomah. Ada salah satu guru bilang ketika kamu tidak bangun tahajud, dipastikan kemarin itu kamu ada perbuatan maksiat yang kamu menjalankan. Okay. Kita udah ngobrol sama Om Andre, sama Om Benny, Om Mukhtar. Nah, sekarang coba sedikit, kita kupas sedikit. Nah, ini siapa nih? Anak muda ini, Om Mukhtar. Mukhtar. Okta. Okta, maksudnya. Okta. Jadi setelah kejadian bapaknya meninggal ya? Iya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Okta. Jadi, saya hijrah bergabung ke PNI sangat baru. Baru per tanggal sekitar 3 atau 5 Februari. Jadi 1 Februari, 5 tahun ini, 2021. 1 Februari kemarin, papi dipanggil sama Allah. Posisi saya sama kakak lagi di Batam. Lagi gak di Palembang. Jadi papi sama mami berdua aja di Palembang. Teleponnya sama Abang Benny. Berarti sudah pernah kenal loh, Be? Keluarga. Oh, masih keluarga. Jadi ditelepon sama Abang Benny, sabar, gini-gini. Jadi aku bilang, saat lagi nangis itu sedih bang, gak bisa dilihat papi. Bang Benny cuma bilang, gak perlu sedih, sholat, janji sama papi kalau bakal sholat terus. Buktikan. Buktikan. Jadi mulai detik itu, saat lagi telepon sambil nangis-nangis itu, saya bilang sama diri sendiri, mulai sekarang detik ini, sampai kalau bisa sampai meninggal, amin. Bakal selalu sholat. Buat doain papi. Okay. Itu berarti kan tadi sudah banyak cerita, ini masalah duniawi, ini masalah menggerakkan pilihan tadi kan, untuk agama. Ini ada lagi yang menggerakkan, ini berat loh, ditinggalkan orang yang benar-benar ya, orang tua kita lah kan. Karena ada beberapa case yang kalau saya lihat itu memang kehilangan orang tua malah tambah galau. Tambah gak jelas. Baper. Tapi intinya memang mereka karena rasa kehilangan, cuman gak punya tempat. Ya kan? Tapi sebelumnya langsung proses masuk ke situ atau memang ibadahnya bagus? Boleh bilang sebelumnya sholat hari Jumat sama Lebaran. Dan beliau ini hijrah langsung kerja, posisi kerja di Batam, balik ke Palembang untuk temenin maminya. Benar-benar hijrah dari Batam balik lagi ke Palembang. Ya mungkin kalau saya juga udah ditinggal loh ya, jadi bisa ngerasain lah hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah hal besar itu Om ketemunya sama Om Neni. Kalau ketemunya sama saya, Om mungkin lain Om. Waktu itu Om ya. Itu nggak ketemu. Gitu kan, jadi alhamdulillahnya sampai hari ini Om tetap berupaya untuk terus membahagiakan. Ya, dengan cara seperti itulah Om. Bahasanya mungkin kayak ngirim doa lah ya. Betul. Karena saat beliau masih hidup bisa dibilang nyusahin. Nyusahin terus. Dari umur 0. Tapi masih panjang loh perjalanan. Insya Allah kalau di mudah-mudahan lagi kasih Pak, kita tidak pernah tahu ya. Yang menarik saya sempat tanya ke Om Okta ini, Om, setelah sholat di masjid sering azan di masjid karena papi beliau ini kan pengurus masjid. Jadi maminya bilang, jadi pengganti papi lah kan. Oke. Saya bilang apa rasanya setelah sholat selama ini. Kalau buntu udah pening punya. Kalau buntu udah pening nanti di translate. Buntu itu sama sih udah. Bahasa Indonesia buntu tuh ya. Guess out bahasa Inggris. Mentok. Udah kuawa. Jadi guys, itu tadi gabungan dari di antara pengurus-pengurus lah, bisa dibilang ini atau simpatisan lah, karena semuanya simpatisan. Ya, jadi dari sini semua kita akan mulai masuk ke komunitasnya nih Om. Iya. Atau tadi yang kita sebut sebagai PER. Dengan latar belakang sebenarnya
di titik yang sama kesadaran tadi, ya kan, menyadari ada sesuatu itu tadi, kita mau kemana, mau apa kan, tinggal ke depan istiqomahnya. Nah sekarang ini P, Om, kebentuknya kapan, Om, P ini? Kapan, P ini terbentuk pada tahun 2019. Oh, baru juga ya? Baru, untuk di Palembang ya. Awal mulanya itu Om Beni ini menciptakan sebuah lagu yang judulnya Mengarai Peh ke Masjid dalam bahasa Palembang. Peh, oke okay, guys, jadi Peh itu kalau di Indonesia itu hayu. Hayu, ya, tapi secara singkatan dia ada singkatan. Iya, ya, benar-benar. Muda, empati, hijrah. Ah, oke. Okay. Terus Om Beni ini mengumpulkanlah vokalis-vokalis yang terbaik lah di Palembang. Ada tujuan dikumpulkan itu bagian dari Peh itu. Gimana? Awalnya untuk nyanyi satu lagu yang itu Peh. Oh, jadi karena Om ini berangkatnya dari musik ya, untuk mendengungkannya lah. Iya. Oke. Jadi vokalisnya ini banyak gitu kan. Jadi karena siapa aja vokalisnya? Vokalisnya itu ada Angga dulu bandnya Max kalau nggak salah, sekarang bandnya Senopati. Tadi bahasa Palembang, berarti Indonesia nih maksudnya? Enggak, bahasanya bahasa asli Palembang. Oh, asli Palembang. Oke, okay. Terus? Kalau lirik-liriknya ada P, Kito ke Masjid. Jadi kan ada nih yang membuat lagu Ayo Sholat di Masjid. Ya, itu awal sebelumnya. Kalau baca ini ada Opik, Tunggu Hati Ahmad Dhani, Hati Padi. Iya, benar. Oh, sama collab juga berarti sama mereka? Enggak, itu awal yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sebelum P. Belum buat lagu P. 2 tahun sebelum saya membuat lagu P. Banyak nih, oleh dari Sulaiman, Hati Padi. Itu lagu bahasa Indonesia, Ayo Sholat dipastikan dengan artis-artis nasional. Yang terus? Jadi siap ya? Iya, saya kepikiran kenapa nggak bikin versi bahasa Palembang. Tuh banyak nih, Mads, Panggi Kopral. Andrew, Yudi Kerok, itu pemain kafe di Palembang semua. Dan saya udah bilang ke mereka, kalau kita udah mengajak di lagu itu, minimal kita mengajak diri kita sendiri. Tapi orang-orang yang terlibat itu pun sebenarnya ada interest ke Peh-nya atau cuma mau bikin project lagu itu aja? Dari cerita teman-teman ada beberapa perubahan yang kayak main di weddingan itu ketika sholat mereka stop dulu. Oh, masya Allah. Okay. Ada yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Tapi ya kita berdoa semoga kita ini diberi istiqomah sampai mati, insya Allah. Itu pas buat lagu nih, sorry guys, saya ada info-info. Iya guys, boleh guys. Jadi pas bikin lagu itu sempat ada almarhum Top Ustaz Topik, ngasih tosia. Oke, jadi sebelum itu ada di YouTube lagunya, Om? Ada. Oke. Jadi sekarang, Om, perkembangan itu, Peh, anggotanya berapa, Om? 138 di Indonesia. Oh, nasional ini, guys, nasional. Ada dari Aceh, Samarinda, Jambi, Jakarta. Di situ juga ada Om Fadli Padi di Peh itu. Ya, memang namanya mengajak seperti ini, saya udah bisa bayangin lah, tak akan mudah lah, ini juga pasti mungkin ada yang ngomong, ah munafik lah, apalah, bisa jadi seperti itulah, Om, ya. Tapi itu tantangan Karena apa itu kan hashtagnya alarm bernyawa, sholat lima waktu, tahajud, plus duha, insya Allah, setiap hari jadi ya sekarang kalau tapi dalam perjalanannya tidak mudah juga, Om, ada juga Om yang kelewat atau apa gitu kan. Tapi kan kalau kita udah mengajak, kita nggak berbuat kan munafik. Iya, betul, kan? Betul. Jadi harus jaga itu, Mi. Iya. Insya Allah tetap jaga itu kan. Terus ada program tadi ini Tour de Masjid. Tour de Masjid. Benar-benar. Di Palembang sendiri berapa orang anggota? Yang maksudnya yang aktif bener lah ya? Ada sekitar 40-an. Banyak, Mi. Itu apa tadi, program Tour de Masjid tadi? Tour de Masjid itu sehari kita keliling masjid mulai dari subuh di masjid, waktu itu di Masjid Abi Hasan, terus duhanya kita di Grand City waktu itu ya. Oke. Zuhur di MPR pada saat itu. Terus asar. Kita terplanning atau yuk kita di sini, yuk kita di situ? Misalnya kita janjian 2 minggu lagi atau sebulan lagi kita bikin Tour de Masjid, bikinlah waktu itu sholat 5 waktu plus duha. Termasuk di Masjid Komperta Pelaju, terus di musalanya Ustaz Taufik Asnuri. Nah setelah Isa kita dengar tausiah Ustaz Taufik. Oh iya, dulu ya pas kondisi Ustaz Taufik waktu itu udah agak menurun. Udah menurun ya, oke.
Tapi profesi di dalam PNI kan beda-beda. Iya, macam-macam. Memang mungkin tidak selalu yang 40 itu semua ke masjid, enggak ya. Mungkin inilah Om ya. Yang jelas sih masing-masing ada kesibukan. Iya, dan ada tanggung jawab untuk ke masjid. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, majelisnya di mana? Masjidnya di mana? Ya di dekat rumah lo. Jadi begitu. Dan konsepnya nggak seperti kayak pengajian yang ya, di satu. Lebih menggerakkan. Iya. Okay. Nah, ayo. Tapi kalau berdiri masjid terdekat lah dari. Okay. Jadi kayak teman kita di Jakarta tuh dekat sama Ustaz Felix Yao yang hero-hero ada tuh akapela religi itu. Jadi dia ke masjid dekat rumahnya. Masya Allah. Sampai hari ini masih Om ya. Insya Allah doain tetap istiqomah dengan Roman dan tetap berkembang nih Om. Amin. Oh, ya, kan? Disupport juga sama Ustaz Abdul Somad, ada videonya. Waduh, Ustaz Abdul Somad ya. Alhamdulillah. Ya, Uwas kan emang agak berapa kali ke Palembang pernah. Iya. Alhamdulillah. Iyalah. Intinya mengajak orang untuk apa hijrah itu. Banyak nih luas tuh pengertian hijrah kan, ada yang totalitas, mungkin dari segi penampilan juga ada yang mungkin berubah secara pakaian, secara apa. Tapi ini secara umum Om ingin mengajak orang-orang ya kan, untuk memakmurkan masjid. Dekat, itu poin utama di PEN ini seperti itu Om ya. Kalau anak-anak muda juga. Yang muda kuasain sub satu kanan, sub satu itu lebih mulia daripada sub dua. Itu kan, andai diundi kita pasti akan berlomba untuk apa mengikuti ya, kalau tahu manfaat sab satu kanan itu. Nah, oke, itu di mendalami lagi Om. Karena Rasulullah juga pernah apa, Siti Aisyah, begitu Rasulullah mendengar azan dia seperti tidak mengenaliku, kata Siti Aisyah. Jadi mengajak sholat juga nanti saling sharing keutamaan-keutamaannya itu. Iya. Lebih seperti itu, Om. Tapi tetap intinya kita mengharap ridho Allah. Iya, tetap. Jadi itu tadi, ini karena menyangkut ibadah sebenarnya kan, bukan niat kita untuk riya, sok bawa kita ke masjid, nah. Tapi mengajak kembali. Mengajak. Ya ada orang-orangnya Om ya. Bagian siarnya ada bagian. Ada orang-orangnya. Alhamdulillah Om ini insya Allah terpilih Om sebagai orang-orang yang mengajak, tetap istiqomah ya enggak, semakin banyak orang yang memakmurkan masjid. Walaupun kita sama-sama prihatin pandemi ini, masjid itu agak gimana gitu, ya kan? Oke guys, jadi itu aja ngobrol-ngobrol bareng pemuda empati hijrah. Juga Om ada IG-nya Om? Ada IG. Oke. Pe ke masjid. Nih IG-nya guys. Om Benny juga boleh nih kalau di follow-follow. Siapa tahu buat info. Oke, Om ini juga ada Benar Islami, oke. Jadi itu aja guys. Ada juga ya. Boleh, nanti kita share lah. Satu. Oke, jadi itu guys, obrolan kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tentunya sekarang dengan kondisi sekarang yang serba terbuka Om, meso segala macam yang dan dimaafkan kalau salah-salah kata. Betul, insyaallah Om. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan vibe positif, atmosfer positif ini bisa kebagi ke banyak orang lah, Om. Oke Om, jadi itu aja Om. Oke, setting beras. Lapa. Oke.